Halo, selamat pagi guys. Nih, sekarang saya sedang berada di tempat wisata daerah Wonogiri, Waduk Gajah Mungkur. Di depan pohon beringin. Kita masuk ke kawasan Waduk Gajah Mungkur. Harga tiket. Tiketnya guys. Rp12.000 per orang ya guys. Guys, ikuti terus perjalanan saya sampai ke Waduk Gajah Mungkurnya. Nah, di sini juga cukup ramai guys. Sekarang kita mau masuk ke Waduk Gajah Mungkur. Di sisi kiri kanan banyak pedagang-pedagang. Biasanya kalau hari libur gini cukup ramai pengunjung ya guys, dari berbagai daerah, ada yang dari Bandung, Jakarta, Jogja, juga daerah-daerah sekitar di dekat-dekat untuk ini. Hey guys, banyak pedagang-pedagang dari baju-baju, juga souvenir. Nah, kalau berkunjung sini jangan lupa beli oleh-oleh untuk kenang-kenangan ya guys. Ya, jambu. Sini tersedia juga fasilitas toilet. Selamat datang di kawasan wisata Waduk Gajah Mungkur. Guys. Guys, di sini juga ada kerak telur nih guys. Kerak telur yang biasa kita jumpai di Jakarta ini ada sampai ke Wonogiri. Nah, mantap guys. Makanan Jakarta bisa sampai ke Wonogiri. Yo, oke guys, kita lanjut lagi ke dalam. Hey guys, di sini kita memasuki kawasan kuliner, juga oleh-oleh. Berbagai kuliner disediakan, makanan khas yang ada di Waduk, yaitu ikan. Oke, sekarang kita masuk ke wahana anak-anak ini. Cah milenial. Cukup ramai guys, pengunjungnya guys. Hari Minggu ini jadi ramai. Beda dengan hari-hari biasa karena masih libur sekolah ya. Di sini jadi cukup ramai pengunjung.
tangkap ikan di kawasan Waduk Gajah Mungkur. Kita lanjut lagi ke dalam ya guys. Cemon ikuti terus. Pagarnya unik ya guys, dari sepeda-sepeda ontel semua dipajang di sini. Guys, ini kita lagi makan dulu nih. Ya, sama ikan nila bakar. Lalap juga sama. Mohon bersabar, ini ujian. Nanti setelah makan baru kita lagi ke Waduk Gajah Mungkurnya. Ikuti perjalanan saya sampai selesai di wisata Waduk Gajah Mungkur. Oke guys, ini lokasi wisata Gajah Mungkurnya. Kalau hari Minggu atau hari libur sangat ramai guys. Saya sarankan kalau bisa hari biasa ya guys. Soalnya biar kita bisa guys, ini Waduk Gajah Mungkurnya guys. Oke, cukup kerennya guys. Seperti laut. Ini juga menyewakan jet ski, juga perahu nelayan untuk keluarga yang ingin naik sampai ke tengah-tengah laut. Guys, tetap ikuti perjalanan saya terus. Ya. Ya, guys. Ya. 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 Ya.
cocok untuk yang suka selfie juga foto-foto. Pemandangan juga sangat indah guys. Dan di sisi pinggir waktu banyak pemancing-pemancing, baik pemancing dadakan maupun pemancing yang sudah terbiasa mancing di sini ya guys. Terus ikuti kami. Nah, untuk kalian juga harus hati-hati, jangan sampai meleng ya, karena di kanan kiri ini sudah tidak ada pengamannya guys, pengamannya sudah pada putus ya. Nah, hanya sebagian saja yang ada pengamannya. Jadi untuk kawan-kawan yang selfie-selfie di sini, hati-hati. Saya sarankan jangan terlalu hanyut dengan suasana dan tetap jaga keselamatan. Oke guys, terus ikuti saya sampai ke penelusuran selanjutnya. Let's go. Oke guys, setelah kita keliling-keliling ke wisata waduk, kita akan segera kembali karena cuaca sudah siang dan cukup panas. Oke, teman-teman, terima kasih masih tetap mengikuti dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.